Divisi 1. Set pertama bersama saya Malik Wildan dan juga Ibam Hariri yang akan memandu jalannya pertandingan Anda langsung dari Gor Green Lake Tangerang, pertandingan keempat di hari ini. Ya, dan justru dia membatinya dengan sebuah poin dari serve, namun masih berhasil bersih. Angkat 2-2 kali ini. Ya, Shelomita di area permainan. Ya, receive yang lebar. 2 Aceh kali ini. Tivo Tornado akhirnya mendapatkan satu poin pertamanya. Ya, Daniel Reva mendapatkan. Ya, receive yang berhasil. Ya, jadi tinggal kita lihat bagaimana translasi taktikalnya di lapangan. Oh, overpass. Ya. Gagal di bloknya, kurang sempurna dari segi teknis. Oh, ada perebutan bola tadi. Oh, baik sekali defense yang dilakukan oleh Aul. Ya, free ball. Adalah harga yang sudah dibayarkan dengan hustle yang dilakukan oleh Bin. Oh, 2. Hustle akan dilakukan kali ini oleh Siti Habibah. Ace bagi Siti Habibah oleh Reva. Oh, masih mampu ditahan. Kali ini ada upaya serangan balik dari Ivo Tornado. Berhasil dibendung dan ya, makin compact kali ini Aul. Ya, out. Dan mencari touch ball. Ya, serve yang juga semakin konsisten. Dan defense-nya pun membaik. Kali ini kesempatan dimiliki oleh Ivo Tornado. Namun sayang. Ya, sekali melakukan serve. Berhasil bersih. Oh, bisa menghasilkan poin. Oh, masih hidup. Bola menyeberang tadi. Jatuh tepat di pos. Namun di akhir set, efektivitas serangan dari Bin O2C meningkat. Dan set yang kedua, kembali akan kami berdua pandu, Malik Wildan dan Ibam Hariri. Tugas di pertandingan keempat kali ini dan sebuah poin awal. Makassar. Ya, masih berhasil bersih. Mohon arah bola yang terlalu jauh, kali ini ada sebuah safety ball. Yang tidak baik membuat sang pelatih langsung mengambil time out. Ace kembali. Di Merapon juga sudah ada koefisiennya. Ya. Jadi tidak sama tim yang lolos dari zona ini dengan zona lainnya gitu. Betul. Ya, masih segar diingatan ya. Dimana untuk urusan zona langsung di Moji menampilkan atraksi yang luar biasa. Karena memang soalnya selalu kencang. Ya. Oh, ada sebuah dig yang lebar. Kali ini free ball, kesempatan dimiliki oleh Ivo Tornado, masih mampu ditahan, Aisyah. Dan memang ini membuat adanya tiga opsi serangan di depan, ketika setter ada di rotasi pertama melakukan serve. Oh ya, akhirnya. Ajak kemana-mana dan tetap mengoji setelah pertandingan ini. Kali ini free ball. Ivo Tornado. Ketika Shelomita di set yang pertama dan ace sekali. Di set pertama justru Siti Habibah masuk ini menggantikan Shelomita. Ya, masih hidup. Ya, berhasil ditahan. Benar-benar mengejar poin ya. Coba mengangkat mental dulu dan juga harus melakukan perbaikan di set ketiga nanti. Jadi artinya sudah diperhitungkan dan sudah dilatih berkali-kali. Sebuah hal yang sangat baik tadi dari Shakira. Oh, ya, overpass. Seberang. Nah, sebuah perempatan yang sangat terbaik dari Pino 2C ketika Elizabeth dan juga Shelomita ada di depan. Dua pemain dengan tinggi badan paling tertulang. Tapi justru situasi kemelut ya, bisa saksikan secara live di Moji. Dan Malik Wildan, Ibam Hariri akan kembali bertugas di pertandingan yang keempat hari ini.
Pemain-pemain yang diturunkan oleh Bino 2C tidak berubah sejak ini gagal. Ya, serve-nya pun semakin berbahaya. Ada set yang kurang manis tadi. Ya, bola jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Floating serve diarahkan dengan baik. Ada safety ball yang cukup menyulitkan. Kesempatan melakukan tekanan kencang namun diredam. Sangat berani. Masih hidup, masih dilakukan oleh Coach Octavian. Untuk bisa menjaga stamina dan energi para pemain dari Bino 2C. Dan tornado kita saksikan lagi-lagi Reva. Tidak perlu kencang, tapi rotasi yang sejauh ini tidak berjalan dengan baik untuk Bino 2C. Dan bahkan jatuh di bidang permainan dari Evo Tornado. Oh! Bahkan tadi sempat menyamakan kedudukan yang ke-12-12 ya. Iya. Namun sayang, goyang kembali terjadi di tubuh permainan dari Evo Tornado. Dan memang ada performa yang meningkat dari Elizabeth. Ya. Oh! Ya, Dick yang kali ini mereka malah bermain dalam kondisi tertekan. Dan oh, masih berhasil diselamatkan. Ya, ada sebuah diving yang cukup baik tadi. Ya, free kali ini. Justru malah hanya menyeberangkan bola. Balik kesempatan. Ya, lagi-lagi pukulan yang kurang power dan sebuah cross. Ini ya, nah dia belum tergantikan kali ini. Oh, hampir menjadi 3 kali. Dan ada sebuah pick up yang sangat baik. Ya, Nadia sendiri tadi kirimkan bola dengan power dan ya, Tina berhasil dibaca. Free ball kali ini. Ya, ya. Gagal sebuah match point yang tentu tidak nyaman dan benar. Bino 2C. Meski pada akhirnya Bino 2C lah yang keluar sebagai pemenang dan